Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mama Dewi and Family. Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Semoga teman-teman selalu bahagia dan dimudahkan semua urusannya dan dimurahkan rezekinya. Amin. Pokoknya doa terbaik selalu buat teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada, karena teman-teman juga selalu mendoakan yang baik-baik sama mama, terus mensupport mama. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya. Ini abang nih tumben nih turun pagi-pagi. Jam piro ini bang? 7:14. Tumben biasanya jam 7 lebih. Iya, ini mau apa berangkat? Banyak, oke. Turun. Udah di itu Ruben. Oke teman-teman, hari ini mama dapat pesanan daster dari Jambi. Ini ya, 50 daster. Alhamdulillah. Mama pilihin dulu dasternya, ini mau mama foto-foto dulu teman-teman ya. 50 daster. 50 tambah 5 tambah 2 tambah 3. 60. 60 berarti. Nah, kita lihat rata-rata. Nah. Ini kemarin daster di sini semua, teman-teman ya. Nih. Itu Ruben WA, udah mah. Nah, ini kita pilih-pilih dulu ya teman-teman. Sik, mama tak pakai tripod aja. Mama tak pasang tripod aja ya. Bang, kamu punya kaos biru muda, bang? Ruben besok pakai kaos biru muda. Besok kan dia jualan di sekolahan. Praktek. Ya mungkin praktek ujian kali ya. Jadi dia bikin makanan, terus bikin stand, makanya kemarin ngambil tenda itu. Dia jualan di sekolahan. Dan seragamnya biru muda. Kaos biru muda. Ya Ruben. Ruben juga nggak punya biru muda. Biru muda itu kayak ini loh, seragam dia olahraga. Iya. Tapi ya enggak, maksudnya enggak pakai seragam olahraga, cuma katanya pakai kaos biru muda. Tadi tak suruh pakai yang Skechers. Kaos. Oh iya, olahraga ya. Itu masuk itu. Itu biru muda apa enggak? Tadi mama bilang gitu, udah Ben pakai ini aja. Kaosnya ada biru-birunya. Dia sih bilangnya iya. Tapi takutnya besok nggak cocok. Ya. Lah detail-detail. Enggak apa-apa. Ya punyanya itu udah beli-beli di mana biru muda. Ya makanya. Paling deket ya belinya di Bravo. Ya yes, mama tak. Pray Mbak Ja. Pray Mbak Ja. Ke atas, aku ingin tuku ke atas nih Mbak Ja, nanti mengkeret nih kulkas belum dibuka. Wake. Beli di mana? Masrum. Gak di depannya HSE itu. Di depannya kadang habis nasinya. Dia cepet soalnya bang. Iya. Cepetan. Soalnya ya, pada ke situ kan deket. Aku punya makan sampai lupa. Kalau di situ tuh deket.
gini dulu ya teman-teman ya. Syukuran. Masih belajar, hah? Kayaknya syukuran motornya baru. Siapa? Oh, temanmu itu. Loh. Gak bau. Kemarin sibuk. Gak bau. Ya, gua. Itu apa? Batagor. Kalau batagornya sih nggak bau, Bang. Mungkin ininya. Nggak juga. Kalau sambal itu kan dimasak dia, mateng, bukan dikasih, ya. Bukan dikasih air gitu, bukan. Ini masih ada roti juga nih. Ya. Nah, ada roti. Gak apa-apa, Tan? Gak apa-apa kalau dia. Nah, gak apa-apa, tapi... Ini juga ada ini. Itu juga ada pisang, pisang rebus. Mama kan puasa. Tadi sahur pisang rebus. Sama ini satu. Bluwenger ternyata kalau diumpel-umpel, Bang, manis banget. Padahal biasanya enggak, loh. Ini? Iya, maksudnya ketika kita cepet-cepetan, itu rasanya kok manis banget. Iya, harus sedikit-sedikit. Kayak enak kayak gitu loh. Enggak karena gula. Lumayan duit eutor atau sarapan. Cara nengenya ya, Yondang. Nah, ya, nengkel kaji ya. Coba. Ini beli di depan SMA negeri. Kurang tahu temen kok. Coba tanyain ya, belinya di mana? Kayaknya kok enak. Pengen nyoba tapi puasa. Sorry ya. Mungkin kalau anget itu enak, Bang. Iya sih jelas. Makanya tanyain ya belinya di mana? Kita kok. Batagore resik. Bersih itu. Gak meruntel-meruntel, gak ini, rajin. Motongnya juga rajin, terus bumbunya juga bersih. Ya wis, mama tak milih-milih daster. Alhamdulillah 60 pesanan daster kirim ke Jambi. Oke, teman-teman, mama tak pasang tripod dulu ya. Ini teman-teman kita pilihin. Kecil. Enggak, itu yang besar. Ini jumbo. Jumbo-jumbo. Ini ceritanya ada anu, apa namanya, bose kebon di Jambi itu mau beliin anak buahnya 50 daster. Malah orang kampung situ ikutan pesen. Pusing aku mah. Malah pada ikutan pesen. Gak apa-apa. Malah makasih lu. Ya, akunya yang pusing mah. Kayaknya ini jumbo-jumbo ini. Harus sabar milihin. Nah, ini nanti difotoin teman-teman. Yo. Alhamdulillah rezeki. Ini payung jumbo. Ini di sini. Besar. Ini jumbo juga.
Nah, ini celana. Celana. Ini juga ada teman-teman celana panjang. Maaf ya, jadi kelihatan nih belepotan. Apa namanya bajunya? Masih baju rumah. Ini mama belum pakai baju seragam, nggak apa-apa ya. Baju ecek belepotan, wis. Ini tuh kemarin tuh ada yang lihat, tapi plastiknya terbang, terus buru-buru nggak dikembalikan. Nah, ini besar juga ini. Ini L. Minyaknya tuh L sama XL. Oke nih. Bang Ayu udah berangkat loh, Bang. Udah jam berapa? Ini masuk ini. Nanti kita cari ininya. Kita cari. Lihatan. Apa volume ini gak anu? Mas yang berangkat di jam segini. Juga besar nih teman-teman. Tuh. Sayangnya ini tinggal satu. Kemarin ini laris banget. Mama belum ngambil lagi. Belum sempat ngambil lagi. Hari ini ada take video di kantor. Ya, bos mama mau pindah teman-teman. Bos terbaik sejagat raya mau pindah, ya Allah. Nah, ini juga masuk. Itu dua. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Ini sama ini tadi kimono. Ini kimono. 13. Ini barengan mana sih? Angel ternyata teman-teman. Biasanya kakak Apil yang milihin dasternya. Biasanya dibantuin kakak. Iya, teman-teman ya.
kimono lagi nih. Iya nih ya. Oh bukan. Bentar, mama cari yang itu. Atas bawah. Ini agak. Ini besar, 1, 2, 3. Tadi 13, 16. 16. Nih. 17. 18. 19. 19. 19. Yuk teman-teman, mari yang mau beli tester mama 19 20. Oke. 20. Sebentar bukain abang ya, teman-teman ya. Udah, abang udah berangkat udah. Udah salim tadi. Pas mama ngambil HP dia udah salim, udah salam. Nah, sekarang kita lanjut lagi videonya teman-teman. Ini burung ini ya, ki ngendok padahal lo renek, dirasani dia bunyi padahal gak ada jantannya loh, cuma betina tapi so ngendok. Mas oke, yuk teman-teman kita lanjut lagi videonya. Oke. Nah teman-teman, kita lanjut lagi ya. Tadi tuh mama sambil siap-siap sambil pakai apa namanya, udah pakai baju kerja. Nih mama lanjut lagi. Ini tadi udah berapa ya? Lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kurang banyak. Ini kecil-kecil. Bentar. Kecil-kecil. Alhamdulillah teman-teman. Seberapapun kita syukurin. Siapa tahu besok lagi dapat pesanan 100. 100 daster kirim. Siap. Tapi stok seadanya dulu ya. Mama belum ngambil lagi. Gede. Aduh, tadi berapa? 24. 26. 27. 28. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 35, 36, oh ini, 36, 37, 38, 39, 39, mana ya yang itu ya? 9. Ya,
bawah. Oke, 9. Empat puluh, kurang 20 lagi. Kurang 20 lagi. Nih. Tuh. Cek, teman-teman. Mama juga ada sarung ya. Ini sarung. Gus Ikdam. Sarung Gus Ikdam. Dua. Ini enggak sih? Oh ya, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, dia minta setelan. 10, 11, 12, 13, wes nanti nek salah dihitung lagi. 13, sebentar. 14, 15, 16. 16. 16. 16. Nanti setelah selesai acara, teman-teman mama mau taruh ini di manekin. 16 ya tadi ya. Enam belas, 17, 18. Ah, ini setelan. 18. 19, 20. Oh, pas. Ada 21. 19. Nah, 19. 20 warna yang bagus. 20. Sudah. Sudah. Cukup teman-teman, nanti tinggal kirim foto ke yang pesen. Kalau ini kecil-kecil nih, kecil-kecil. Ini teman-teman, kalau pengen lihat ya, ini kecil. Midi. Tuh, midi, balik midi teman-teman. Tuh, tuh kecil untuk bubuk ini, harganya murah teman-teman, sesuai harganya ya, harganya murah ya, bahannya ya seperti ini. Nah, sudah.
Buat yang pesen berkah barokah, semoga rezekinya berlimpah, diberikan kesehatan yang luar biasa, terus dimudahkan semua urusannya. Terus dikabulkan semua doa-doa yang diinginkan ya, bos sawit. Pokoknya murah rezeki, murah sandang pangan, sehat selalu, bahagia selalu, dan jangan lupa bersyukur. Buat teman-teman juga, doa terbaik buat teman-teman semuanya, seperti biasa. Karena teman-teman sudah berdoa buat mama, mama Salfok sama itu. Oke teman-teman, terima kasih. Kayaknya mama akhiri dulu video hari ini. Kita nanti jumpa lagi di video yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.